Meski dua kecamatan di Kabupaten Batanghari, yakni Kecamatan Marosebu Ulu dan Kecamatan Mersam sedang melakukan panen raya padi, dan hasilnya melebihi target hingga 5,9 ton setiap hektar. Namun belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Batanghari. Dinas Pertanian Batanghari mengklaim masih kurang 11 ribu ton padi lagi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekabupaten. Kabid Produksi Pertanian Darwin Nasution mengatakan, jika dihitung hasil panen pada tahun ini hanya akan tercapai di angka 28 ribu ton padi, sementara kebutuhan atau target yang diperlukan mencapai 39 ribu ton. Darwin mengaku usaha untuk mengejar target tersebut sudah maksimal, seperti bantuan benih dan penyuluhan di setiap kecamatan. Namun target sebesar itu dirasa masih belum bisa dipenuhi tahun ini. Terima kasih. Memang pada saat ini memang hari pertanian seluruh Indonesia. Namun kita kebetulan tahun ini karena keseberbagai hal, kesibukan yang berbagai hal, kita di Kabupaten Batanghari tidak merayakan secara seremonial. Nah, kalau kemarin kita 2 kali 8.000, kalau 5 berarti kita berasnya sekitar 40 ribuan ton. Heri Raden, Jambi TV.